sebagai pesepeda nanjak, kita biasanya pakai sepeda yang sebisa mungkin sangat ringan. Sampai suatu ketika kepikiran untuk gimana ya rasanya nanjak pakai sepeda besi. Terus saya pikir sepeda apa ya? Yang terlintas di pikiran saya langsung sepeda federal. Dan sejak saat itu saya mulai mencari federal. Sepeda federal koleksi pertama yang dicari oleh Bayu Ismoyo akhirnya ditemukan dan dimiliki pada tahun 2013. Waktu itu saya lagi berkunjung ke rumah om saya lihat di garasinya ada dua sepeda, dua-duanya sepeda federal. Karena saya sedang mencari federal, otomatis saya langsung girang banget gitu. Langsung saya bilang sama om saya untuk apa bisa saya ambil sepeda federal ini, saya ganti sepeda baru yang kira-kira sebanding lah harganya. Dari satu sepeda, kini menjadi koleksi 10 sepeda federal yang dimiliki Bayu. Ia pun hafal betul koleksi sepeda kesayangannya. Terselip satu sepeda yang istimewa baginya, yaitu seri sepeda langka produksi PT Federal Cycle Mustika yang sejak 1996 berhenti produksi. Ini Federal Panther, biasanya disebut juga Federal Panther Competition. Ini sepeda federal yang ada darah Kuaharanya, karena pada waktu itu Federal sama Kuahara sedang bekerja sama mengembangkan sepeda. Nah, ini kalau dari sisi komponen, ini satu-satunya federal yang komponennya paling tinggi. Ini sepeda yang gagal, artinya gagal karena kemahalan. Jadi akhirnya menjadi limited karena memang jumlahnya yang bisa dijual juga sedikit gitu. Sepeda-sepeda koleksi Bayu didapatnya dari hunting, baik secara sengaja maupun tidak. Kadang-kadang kita lagi bawa mobil sama keluarga, kita lihat ada sepeda di pinggir jalan, mau gak mau saya berhenti sebentar, keluarga sampai komplain ada apa, ternyata cuma mau ngelihat sepeda, tawar-tawar kalau dijual, lagi menuju ke satu tempat, ada sesuatu ya terpaksa berhenti dulu walaupun waktunya mepet gitu kan. Mengoleksi sepeda-sepeda federal harus apik dalam penyimpanan. Komponen keamanan seperti roda dan rem sangat penting untuk dicek dan diganti berkala. Ya, ini kan sepeda rata-rata besi. Masalah utamanya pasti karat. Jadi sebisa mungkin yang paling utama adalah penyimpanan. Penyimpanan itu jangan di tempat dingin dan lembab. Kalau bisa dia kering. Kalau ada cat terkelupas, sebisa mungkin ditutup. Karena udara dan air itu yang menyebabkan dia menjadi berkarat. Sepeda federal yang dikoleksi Bayu ada kalanya dijual. Namun, ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan Bayu. Iya, saya nggak jual beli, hanya kalau kebetulan dapat yang tipenya sama, yang satu saya lepas. Saya biasanya hanya minta ganti ongkos saya dapat. Saya tidak nyari untung. Dan kalau udah kebetulan saya rakit, habisnya berapa ya saya lepas seharga tersebut. Tips untuk ngejual sih yang paling bagus itu adalah ke komunitas. Nah, kebetulan rata-rata saya melepas ke teman-teman yang butuh federal. Bahkan mereka beberapa memang belum punya. Jadi saya memberikan ke yang belum punya gitu. Every time you look at me, I'm heating up at least a third degree.
7 tahun yang telah dilalui dan beberapa tahun lagi ke depan, Bayu berharap jodohnya panjang dengan sepeda federal. Mengoleksi seri sepeda federal lainnya dan tetap bersepeda. Karena kalau cuma disimpan, sama saja seperti mengoleksi besi tua.